أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخبار semua sihat alhamdulillah ثم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah inayah pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurnia dan bekalkan kepada kita malam ini dipertemukan kita lagi beramai-ramai dalam dewan ini tak lain dan tak bukan untuk sama-sama kita mempelajari kalamullah dan yang kita bersyukur sangat kerana Allah Azza wa Jalla masih lagi kurniakan kepada kita nikmat-nikmat dan kita mengurna dan menggunakan nikmat tersebut di atas jalan ketaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia terpedaya dan tertipu olehnya, nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Fa walhamdulillah, dengan kesihatan yang Allah Taala bekalkan, dengan masa lapang yang Allah Taala kurniakan, pada malam ini kita bertemu untuk sama-sama kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, iaitu dengan cara kita mempelajari kalamullah dan juga al-Quran al-Karim. Maka saya yakin kita semua telah faham, yang kita telah pun habis pelajaran berkenaan dengan Iqra, dan pada malam ini sebelum kita bacakan al-Quran al-Karim, kita akan sama-sama membaca kitab ataupun buku hasil daripada karangan Haji Abdul Qadir Leong hafizahullahu taala berkenaan dengan ilmu tajwid yang dinamakan bukunya Tajwid Al-Quran Resam Uthmani. Baik, jadinya pada pendapat saya, kita terus sahaja kepada muka surat 6 untuk kita terus masuk kepada pengenalan ilmu tajwid. Kerana bermula daripada muka surat pertama sampai muka surat yang kelima, saya yakin kita semua telah memahaminya dan mengetahui cara-cara membacanya. Makanya kita terus kepada muka surat 6, iaitu pengenalan ilmu tajwid. Baik, sebelum memulai mempelajari ilmu tajwid, sebaiknya mengetahui lebih dahulu bahawa setiap ilmu itu ada 10 asas yang menjadi dasar pemikiran kita. Berikutnya dikemukakan 10 asas ilmu tajwid. Ini apa yang kita nak sentuh pada malam ini adalah ilmu asas berkenaan dengan ilmu tajwid. Yang pertama berkenaan dengan pengertian tajwid. Sesebuah ilmu yang kita miliki, kita mesti tahu ertinya, diajar atas sebab apa. Maka pengertian tajwid menurut bahasa adalah memperelokkan sesuatu. Sebab tajwid ini datang daripada perkataan jawwada. Yujawwidu tajwida. So dia datang daripada perkataan jawwada. So bila orang kata jawwad tu maksud dia apa? Maksud ni adalah memperelokkan, membaguskan. So membaguskan apa? Kita pun tak tahu. Sebab tu ditulis dekat sini, membaguskan, memperelokkan sesuatu. So itu dari sudut bahasa. Sekarang kita masuk daripada sudut istilah pula, barulah kita mengerti apa yang tak dielokkan. Iaitu menurut istilah ilmu tajwid, melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf, yakni sifat-sifat aslinya, dan mustahaknya, yakni sifat mendatangnya. Faham atau tak faham? So, ilmu tajwid menurut istilah dia adalah melafazkan setiap huruf yang pertama mesti keluar daripada makhrajnya. So, begitulah keadaan bacaan dielokkan dengan cara kita menjaga tempat keluar yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf, yakni sifat aslinya. Maksud sifat asli adalah sifat-sifat yang lazim yang ada pada huruf dan tidak dapat dipisahkan. Seperti sifat gunnah, kena dengung. Dengung. So, bila kita bagi hak dengung pada tempatnya, kita sedang memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Tapi bila kita tak dengung, bacaan tadi jadi tak elok. Jahar, kena nyatakan. Syiddah, kena tekan. Isti'la, meninggi dan sebagainya. Maksud sifat mendatang, dia adalah sifat-sifat yang timbul dari sifat asli seperti sifat tafkhim, timbulnya daripada sifat isti'la, dan tarqiq, timbulnya daripada sifat istifal dan sebagainya. Tak faham? Faham ke tak faham? Baik.
Sifat mendatang adalah sifat yang timbul daripada sifat asli. Maknanya bila kita tahu isti'la' tu hukumnya meninggi, maka sifat yang mendatang adalah tafkhim, tebal. Cara baca dia kena tebal. Tak bolehlah kita baca waladdallin. Betul ke tak betul baca macam tu? Tak betul, sebab sifatnya tak ke? Tak kena. So keluarkan sifat tafkhim ataupun gemuk pada dhad, maka bunyi dia akan jadi waladdall. Dia takkan jadi waladdallin. Faham? So itu tafkhim. Tafkhim ini memang khas untuk isti'la. Isti'la ni maksud dia apa tadi? Saya ulang. Meninggi. Huruf meninggi ada berapa? Ada 7. Kena ingat baik-baik. Selain daripada 7 huruf ni, semuanya istifal. So, isti'la yang 7 tadi, apa dia huruf pertama? Kha, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Ataupun kita tak letaklah huruf terakhir. Kita hanya sebut sahaja. Kha, sa, da, ta, za, gha, qa. So, semuanya menebal. Dan kalau orang tanya apakah sifat bagi huruf isti'la, maka kita sebutkan dia adalah tafkhim. Tafkhim. Sebab tu orang gemuk, kita panggil dia fakhamah. Badan dia besar. Baik. Kemudian, lawan bagi isti'la adalah istifal, huruf merendah. Maka sifat bagi huruf merendah adalah tarqiq. Riqah ini ataupun tarqiq ni maksud dia rapuh. Dia tak tebal. Dia rapuh. Macam kita pegang lidi yang satu lah. Bila kita tekan saja dia pun patah. Dia rapuh. Tapi bila mana lidi ni digabung-gabung menjadi penyapu lidi, senang tak nak patahkan? Susah nak patahkan. Dan itulah sifat tebal bagi isti'la. Dan sifat istifal adalah riqah ataupun kita sebut tadi tarqiq. Tarqiq ni nipis. So tak bolehlah huruf ba kita pergi baca bo. Huruf ha kita pergi baca ha. Berat. Jangan. Baik. Patah balik eh. Kepada poin kita yang pertama tadi. So sekarang semua dah tahu pengertian tajwid daripada sudut bahasa, memperelokkan sesuatu. Dan dari sudut istilah, saya ringkaskan, mengeluarkan bacaan dengan menjaga makhraj dan juga sifat huruf. Jelas. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Dan mengamalkannya, yakni membaca Al-Quran dengan bertajwid, adalah fardu ain bagi setiap muslimin dan muslimat yang mukallaf. Dengar baik-baik. Faham ke tak faham? Datang mai hari ni, hukum dia fardu kifayah. Sat lagi nak baca Quran, hukum dia jadi fardu ain. So macam mana nak baca kalau tak mai yang fardu kifayah ni dulu? Faham tak? Kita faham? Ha, so kita kalau tak mai mengaji ilmu tajwid ni, macam mana nak baca Quran sekejap lagi yang hukumnya wajib dengan bertajwid? Confirm bacaan kita merapu. So point dia dekat sini, seolah-olah datang belajar ni pun fardu ain, baca sat lagi pun hukumnya fardu ain juga. Faham Najmul Khair? Ha, tapi kalau orang tanya apa hukum datang mempelajari ilmu tajwid, kita sebut fardu kifayah. Tapi baca Quran seorang-seorang sekejap lagi hukumnya fardu wajib baca Quran dengan tajwid. Sebab tu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tatkala dia terjemahkan warattilil Quran tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil, iaitu pelan dan juga penuh ketenangan, kata Sayyidina Ali, iaitu engkau memperbaguskan sebutan dan engkau mengetahui di mana tempat berhenti. Faham tak? Oh, hey, banyak kena tanya faham tak faham ni. Sebelum kita lompat-lompat poin, kita nak bagi faham dulu. So, kata Sayyidina Ali, pembacaan yang begitu bagus adalah engkau mengeluarkan sifat-sifat huruf dan makhraj-makhraj huruf, dan yang kedua, engkau tahu dekat mana tempat berhenti. Poinnya sekarang, kalau kita tak mai kelas begini, kita tahu tak tempat berhenti dekat mana? Bila kita jumpa huruf mim kecil, namanya waqaf lazim. Kelazimannya, ulama' qura akan berhenti pada mim kecil. Kalau kita tak belajar, nescaya kita akan langgar dan kita tak berhenti. Ataupun kita jumpa waqaf kafi, qaf lam ya, yang ada atas perkataan kan, atas kalimah, ada kecil je, qaf lam ya. Dekat situ juga orang biasanya akan berhenti. Tapi kalau kita tak mai mengaji, agak-agak kita nak berhenti ke kita nak langgar? Kalau kita jumpa titik tiga bertindih, ada satu tempat dekat sini, ada satu tempat dekat sini. Apa yang kita akan buat? Kita akan berhenti pada salah. Zalikal kitabu la raib. Ataupun, zalikal kitabu la raib fih. Betul?
Kalau tak mai mengaji, tahu tak cara nak baca? Ataupun kita akan bagi je zalikal kitab la raiba fi hudallil muttaqin. Betul tak? Nah, jadi disebabkan itu, patah balik kepada poin hukumnya, mempelajari ilmu tajwid dia adalah fardu kifayah. Tapi membacanya adalah fardu ain bagi setiap muslimin dan muslimat yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Ha? Yang telah dipertanggungjawabkan. Kalau baligh, akai tak ada, tak jadi juga. Sebab dia tak dipertanggungjawabkan. Betul tak? Baligh-baligh dah. Gila pula. So dia tak payah baca Quran dengan tajwid ataupun dia tak payah baca Quran langsung. Pasal otaknya mereng dan tak waras. Tapi kita yang dah baligh, yang dah mampu membezakan yang mana yang hak dan juga yang batil, dan kita ni berakal, kita semua adalah mukallaf. Yang ketiga, tumpuan perbincangannya pada kalimah-kalimah Al-Quran. Maka tak boleh ikut sedap rasa sahaja nak baca, kena baca ikut ilmu yang diajarkan. So, poin yang kita nak tumpu pada kalimah-kalimahnya. Empat, kelebihan. So, bila belajar tajwid ni, ada kelebihan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, belajar matematik sekalipun ataupun ilmu hisab mampu untuk menajamkan fikiran, makanya mempelajari Al-Quran, dia adalah semulia-mulia ilmu kerana dia langsung berkaitan dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Berdasarkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian orang yang belajar kemudian dia mengajar Al-Quran tersebut, hadis riwayat Bukhari. Makanya kalau belajar matematik belum tentu jadi sebaik-baik manusia, belajar sains belum tentu jadi sebaik-baik manusia, tapi belajar Quran walaupun dalam keadaan tergagap-gagap, siapa kata paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi cop. So jangan pernah mengalah, jangan pernah rasa tewas. Kerana setiap usia kita Allah Azza wa Jalla kurniakan kesempatan untuk berubah. Yang kelima, siapakah penyusun ilmu tajwid? Jawapannya adalah imam-imam qiraah. Yang keenam, apakah faedah belajar tajwid? Mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat rahmat dan keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat, insya Allah. Ya, sebab tu kita tengok hari ini kejayaan diukur bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya jawatan. Tapi kejayaan atas muka bumi ni, tatkala Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Dan salah satu poin nak dapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan kita dapat feel pembacaannya tatkala kita membacanya dengan Saya duduk di Madinah dahulu, kawan-kawan saya yang Arab semua baca Quran macam baca surat khabar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa 'ala adhabun 'adzim. Syekh pun kata, tak boleh baca pelan lagi ke? Maka dia kata, tak. Untuk apa aku baca pelan? Maknanya tetap sama, kata kawan-kawan saya. Subhanallah. Makanya syekh kata, dia bukan setakat pembacaan, tapi Al-Quran ini tatkala kamu baca, rahmat Allah tu terasa di hati sampai-sampai kamu rasa tenang baca Quran. Tapi kalau kamu baca begini, tenang ke tak tenang? Tahu-tahu kamu nak four flat sahaja untuk sem 1, sem 2, sem 3 ni. Betul tak? No, sebab tu bila baca Quran, bulatkan hati lillahi ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan bagi ketenteraman dan juga ketenangan jiwa. Yang ketujuh, dalilnya dari kitab Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzzammil ayat yang keempat, warattilil qur'ana tartila. Maksudnya apa? Bacalah Al-Quran itu dengan secara tartil. Sebab tu tadi, hadis ni ataupun ayat Quran ini mampu menolak hujah sahabat saya tadilah. Sebab kawan saya kata, kalau aku baca laju ke, aku baca pelan ke, maksud dia tetap? Tak sama. Tapi sekarang kita sedang menuruti perintah Allah. Tuhan kata nak baca Quran. Jangan macam baca WhatsApp. Jangan macam baca Twitter. Bacalah dengan tartil. Apa maksud tartil? Abang Kamarudin? Bertajwid satu. Yang kedua, al-huduk was-sakinah. Huduk tu apa benda? Huduk. Huduk ni bukan pergi ambil uduk tu. Ni pakai huruf ha bulat ni. Huduk. Huduk ni maksud dia tenang. Baca tenang-tenang. Sakinah. Ataupun sakinah lah sebenarnya. Huduk dan juga sakinah. Sorry. Huduk tu maksud dia perlahan. Sakinah maksud dia tenang. So Allah Ta'ala suruh baca satu, tenang. Jangan baca Quran laju-laju tergopoh-gapah.
Sebab tu kadang-kadang kita tengok impak daripada bulan Ramadan hanya setakat dapat dalam bulan Ramadan. Sebab kita kalau nak kejar khatam 30 juzuk, memang ada anjuran untuk khatam. Tapi disebabkan pembacaan itu tanpa ada perasaan, baca sekadar baca, makanya hari ni kita dah tak rasa nak baca. Sampai tunggu Ramadan kelak, baru sampai feel nak baca pula. Baik, tartil, iaitu bacaan lambat dan tenang, serta melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul dan memenuhi hak sifat asli dan sifat mendatang pada huruf yang berkenaan, dan memelihara segala macam hukum tajwid serta merenung maknanya. Oh, so poin besar selain daripada tenang, perlahan, tolong pandang makna kalimah tersebut, firman tersebut. Itu baca, itu yang dimaksudkan dengan tar. Bukan setakat baca pelan, tenang tapi tak faham langsung. Saya yakin kalau ada di antara kita yang disuruh baca Watini wa Zaitun secara perlahan dan tenang, kita mungkin dapat baca dengan sangat-sangat sangat-sangat baik. Tapi boleh jadi ada di antara kita tak kala disuruh terjemahkan surah At-Tin, bukan surah tafsir, suruh terjemahkan sahaja. Boleh jadi ada di antara kita yang tak mampu untuk terjemahkan. Maksudnya permintaan Allah Azza wa Jalla bukan setakat baca tenang dan perlahan, tapi baca dalam keadaan kamu faham. Baik. Makna tartil menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Ha, ni yang saya sebutkan tadi ni. Mentajwidkan huruf, memperelokkan huruf. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yuqra'al Qur'anu ghaddan kama unzil." Rawahu Ibnu Khuzaimah fi Shahihih. Sebagaimana riwayat daripada Zaid bin Thabit, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya membaca Al-Quran secara tepat sebagaimana dia diturunkan. Ini pun boleh tolak hujah orang yang kata kalau aku baca Quran laju ataupun perlahan, hukumnya takkan berubah pun. Makanya sebenarnya Allah Ta'ala lebih cinta orang yang baca Al-Quran perlahan-perlahan sebagaimana dia diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, nama ilmu ini adalah ilmu tajwid. Dan yang ke-9, masalah yang dibincangkan berkenaan dengan kaedah-kaedah dan semua permasalahannya bersifat pokok untuk mengetahui hukum-hukumnya yang bersifat terperinci. Ke-10 dan terakhir, matlamat kita belajar ilmu tajwid, memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada ketika membacanya, membaca sejajar dengan penurunannya yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. So, poin yang terakhir ataupun yang ke-10 yang kita syarahkan tadi, matlamat kita nak belajar ilmu tajwid bermula pada malam ini sampai kita khatam buku ini tak lain dan tak bukan supaya kita dapat jaga lidah kita tatkala membacakan Al-Quran daripada berlakunya bentuk, daripada sebarang bentuk kesalahan. Nanti kita akan masuklah kesalahan pembacaan Al-Quran pada muka surat 8 pada perjumpaan yang akan datang. So, untuk dua muka surat pada malam ni, muka surat 6 dan 7, ada apa-apa nak tanya? Kejelas semua dah? Jelas kot, no? Tak ada benda yang nak disyarahkan. Tak masuk lagi berkenaan dengan bagaimana cara dengung, lantun dan sebagainya. So, ini pengenalan asas berkenaan dengan ilmu, ilmu tajwid. InsyaAllah pada perjumpaan akan datang, kita akan sambung pada muka surat 8 dan yang ke-9, kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran dan juga tingkatan bacaan Al-Quran Al-Karim. Baik, tutup kita punya buku tajwid dan kita akan sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Kita tak boleh nak syarah panjang-panjang, hilang nanti. Poin pun dah cukup banyak dah. Dan tanya balik apa matlamat, tanya balik apa faedah, hilang balik. Kan satu pun tak dapat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung pada pembacaan Al-Quran Al-Karim kita. Kita dah sampai pada muka surat 57. Ayat yang ke? Ha? 58? Ha, inna masala Isa, betul? Allahu Akbar. Baik, sekarang saya bacakan, kita ikut bersama-sama, baca dengan tajwid, baca dengan hati dan jangan baca dengan nafsu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam.
khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Baik, setiap orang akan baca tiga ayat ni. Kak Noor mulakan dulu. Inna masalah. Barakallahu fikum. Baik, ramai-ramai baca daripada ayat yang kita baca mula-mula tadi. Inna mathala 1, 2, 3. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haq أمر ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Baik, saya baca seorang-seorang, kemudian kita akan tadabbur ayat yang kita bacakan. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.
Baik. Pada perjumpaan yang lepas kita berhenti tadabbur pada ayat 50? Ha? Minggu lepas tak buat, maknanya kita sampai ayat 52 saja. So hari ni kita masuk pada Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada ayat yang atas sekali, muka surat yang sama, ayat ke-53, mereka berkata, iaitu pengikut kepada Nabi Isa alaihissalam, dan mereka digelar sebagai Hawari ataupun Hawariyun. Kalau Hawari seorang saja, orang yang beriman dengan Nabi Isa, tapi kalau ramai kita panggil Hawariyun. So kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita taklah dipanggil sebagai Hawari. Ha? Makanya mereka menyebut Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Beriman dengan apa? Anzalta wattaba'na ar-rasul. Bima anzalta wattaba'na ar-rasul? Dengan apa yang telah engkau turunkan dan apa yang telah diajarkan oleh rasul. Kami ikut apa yang diajarkan oleh rasul. Faktubna ma'asyahidin. Maka catatkanlah nama-nama kami, diri-diri kami bersama orang-orang yang memberi kesaksian. Ini ucapan Hawariyun. Wa makaru wa makarallah. Dan mereka orang-orang kafir melakukan tipu daya, maka Allah Azza wa Jalla pun membalas tipu daya. Biasanya kita jumpa ayat ni, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Ramai orang bagi terjemahan, mereka merancang dan Allah Ta'ala pun merancang. Sedangkan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik perancang. So, ramai orang terjemah macam tu. Tapi sebenarnya makar ni tipu. Tipu. So, orang-orang kafir menipu. Dan kita bukan nak bagi tahu wa makarallah, Allah Ta'ala juga menipu. Tapi Allah Ta'ala mengalahkan penipuan mereka. Dan wallahu khairul makirin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebaik-baik. Nak bagi tahu bukanlah penipu, tapi pematah kepada penipuan dan tipu daya orang-orang kafir. So, nak bagi sedap, mereka ubah. Mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Dan Allah Ta'ala sebaik-baik perancang. Tapi ala kulli hal, makar ni dia bukan rancang, makar ni tipu. Tapi tak sabitlah kita nak bagi tahu Allah Ta'ala adalah penipu. Tak boleh nak sebut. Idh qala Allahu ya Isa. Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffik, aku mengambilmu, wa rafi'uk, aku mengangkatmu, ilayya, kepada aku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku menyucikan kamu daripada orang-orang kafir, wa ja'ilul ladzina tattaba'uk fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku menjadikan engkau supaya ada follower-follower yang mengikut engkau, fawqal ladzina kafaru, mengalahkan orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah engkau kembali, fa ahkumu bainakum, aku memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan, fima kuntum fihi takhtalifun. Allah Ta'ala akan membalas apa yang kita selisihkan atas muka bumi ini. Baik. Apa yang Allah Ta'ala akan balas? Sekarang ayat 56 Tuhan sebut, fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fa u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah, aku akan azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat, wa ma lahum min nasirin, mereka tak ada pembantu. Wa ammal ladzina amanu, dan Allah Ta'ala akan balas apa pula kepada orang beriman? Adapun orang beriman dan beramal soleh, fa yuwaffihim ujurahum, Allah Ta'ala kata aku akan menyempurnakan ganjaran dan juga pahala-pahala bagi mereka. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Wahai Isa alaihissalam. Ini ayat ni Allah Ta'ala sebut, demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad daripada ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. So cerita Hawari dan semacamnya, Nabi kita tak hidup di zaman tu. Tapi macam mana Nabi tahu? Dzalika natluhu 'alaika minal ayat. Beginilah kami ceritakan kepada engkau. Ha? Minal ayati wadh-dzikril hakim. So ayat yang kita bacakan hari ini Allah Ta'ala nak bagi tahu, inna mathala Isa indallah ka mathali Adam. Perumpamaan penciptaan Isa, sebab Nabi Isa ni dia tak macam kita. Kita penyatuan mak dan ayah, barulah terlahir kita. So Allah Ta'ala nak kata penciptaan Isa macam mana penciptaan Adam. Ha? Adam Allah Ta'ala sebut apa? Kun fayakun, maka jadi, jadilah dia. Jadi maka jadilah dia. Khalaqahu min turab, kami ciptakan Adam daripada tanah. Thumma qala lahu kun fayakun, kami kemudian kami sebut jadi, maka jadilah dia. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin,
kamu janganlah masuk dalam kalangan orang yang was-was ataupun ragu-ragu. Ini Allah Ta'ala pesan kat siapa ni? Nabi SAW. Faman hajjaka fi, kalau ada orang yang berdebat dan berjidal dan berhujah dengan engkau, faqul min ba'di ma ja'aka minal 'ilm, setelah engkau memperoleh ilmu wahai Muhammad, faqul ta'alau, maka hendaklah engkau sebutkan kepada mereka, nad'u abna'ana wa abna'akum, kita panggil anak-anak kita, kami panggil anak-anak kami, kalian panggil anak-anak kalian, kami panggil isteri-isteri kami, kalian panggil isteri-isteri kalian, kita bawa diri kami, kalian bawa diri kalian. Apa yang kita nak buat? Nabtahil. Nabtahil tu apa benda? Mubahalah. Tahu mubahalah? Sumpah laknat. Dulu yang dekat Malaysia, kan? Kita pop benda ni, cerita proses mubahalah. Ajak bermubahalah. Mubahalah ni maksudnya, kau bawa diri kau, aku bawa diri aku, kemudian kita sama-sama sumpah laknat di hadapan Allah Azza wa Jal. Siapa yang kalah, siapa yang salah, Allah Ta'ala akan timpakan laknat ke atas diri mereka. Dan urusan tersebut ada dalam Islam. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan kata, ثُمَّ نَبْتَهِلْ, kita bawa kita punya ahli keluarga, kemudian kita bermubahalah. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ, agar laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang berdusta. So kalau kita tengok pada poin 121 ni, mubahalah adalah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeza pendapat supaya berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi pernah mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani, dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan asal apa kita panggil pasal isu-isu yang kecil-kecil pun nak mubahalah. Kalau mana yang mampu maafkan, maafkanlah. Tapi kalau melibatkan akidah dan sebagainya, kalau ada orang ajak bermubahalah, maka bermubahalahlah untuk menentukan siapa yang benar, siapa pula yang salah. Ni pasal member ajak, tak ajak minum malam-malam pun nak mubahalah, tak jadi, rugi. Aku dah ajak, tak ajak. Aku dah ajak, tak ajak. Jom mubahalah. Itu rugilah, maafkan aja lah, tak ajak sekali je pun. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kesungguhan kesanggupan ini Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Jannatul Firdausil A'la, dan insyaAllah pada perjumpaan yang akan datang kita sambung lagi pada muka surat 9 dan 10 dalam buku tajwid kita insyaAllah. Kalau siapa yang tak ada buku boleh dapatkan di toko Abu Talha insyaAllah. Fadal, Abu Talha ada nak sampaikan sikit? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.